akhirnya sampai juga waktu yang ditentukan Sang Prabu. Purana harus pulang untuk mulai belajar soal hidup dan mempelajari kehidupan yang sebenarnya. Kanuragan sebenarnya hanyalah sebuah alat untuk bisa mempertahankan kearifan. Sebenarnya, saya masih ingin lebih lama di sini, Eyang Guru. Saya ingin belajar. Rasanya haus saya pada ilmu yang Eyang miliki. Baru setetes saya nikmati. Aku senang ucapanmu. Orang bijak selalu kehausan akan ilmu. Tapi ketahuilah, Purana, bahwa ilmu itu tidak hanya ada di sini. Ilmu sesungguhnya ada dalam kehidupan. Itulah sebabnya orang-orang dari negeri matahari terbenam mengatakan... Pak Gurumu. Yang Astagina. Besok pagi datang ke rumahku di Tegal Panjang. Bi, untuk apa saya ke rumah Bibi? Untuk uji tanding dengan muridku. Paman, kamu gegabah. Lain kali jangan seperti ini. Bagaimana kalau dia menjebakmu? Tapi dia mengaku orang Madangkara, Paman. Paman belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Jadi, saya harus bagaimana, Paman? Sebuah tawaran pantang ditolak. Kau tetap harus menghadapinya. Hitung-hitung cari pengalaman. Baik, Paman. Selamat datang, murid Ki Astagina. Silakan masuk. Aku senang kau mau datang memenuhi undanganku. Maksudku tidak lain... ingin mencoba kemampuan ilmu silat muridku sampai di mana? Tentunya dengan satu syarat. Kalau kau bisa mengalahkan Lasmini, maka akan kuajarkan satu jurus ilmu andalanku. Dan kalau kau yang kalah, kau harus ajarkan Lasmini satu ilmu andalan Ki Astagina. Maksud Nini, saya harus bertanding dengan dia? Kenapa? Kau jangan melecehkan wanita. Sombong. Kau pikir hanya lelaki saja yang paling hebat di dunia ini? Maaf, maksud saya bukan begitu. Saya cuma belum pernah berkelahi dengan seorang wanita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo mulai. Maaf. Thank you.
saya mengaku kalah. Bagus. Seorang pendekar memang harus jujur. Harus mau mengakui kekalahannya. Kau memang hebat, anak muda. Nini terlalu menyanjung. Saya masih perlu belajar pada Nini. Akan kupenuhi janjiku. Mulai besok, kita berlatih. Terima kasih, Nini. Kalian sudah melanggar peraturan kerajaan. Berani menjual langsung rempah-rempah pada orang Pajajaran. Kalian harus menerima hukuman. Kami butuh makan dan biaya untuk menggarap tanah, Raden. Harga yang Gusti berikan pada kami terlalu murah. Tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan kami. Kami lapar, Raden. Betul. Kami lapar. Kami lapar, Raden. Kami lapar. Kami lapar, Raden. Itu salah kalian. Karena menanam lada terlalu banyak hingga harga jual turun. Masih untung kami mau beli. Tapi buktinya, kami bisa menjual sendiri dengan harga dua kali lipat, Raden. Kurang ajar. Ini melanggar hukum. Penjarakan dia. Ayo, tindakanmu sudah keterlaluan, Raden. Itu masih enteng. Mestinya mereka dihukum gantung. Kau tahu, uang yang mereka miliki akan dipakai untuk membiayai pemberontakan untuk melawan kita. Kenapa Raden yakin mereka akan memberontak? Karena mereka orang-orang Madangkara. Itu karena mereka terlalu ditindas. Aku tidak mengerti maksudmu, Dinda. Mereka akan patuh kalau kita perlakukan baik dan adil. Ngomong kosong. Bakar barbah itu dan umumkan ke seluruh desa. Barang siapa yang berani menjual lada kepada orang Pajajaran akan dihukum mati. Raden, kuasai dirimu. Aku tidak mengerti maksudmu, Dinda. Kalau mereka diberi kelonggaran, mereka akan berani melawan kita. Itu hak mereka. Karena negeri ini milik mereka, tanah air mereka. Omonganmu makin keblinger, Dinda Anggun. Kalau omonganmu terdengar oleh ayahku, kau akan mendapat kesulitan besar. Aku hanya mengatakan keadaannya sebenarnya. Kalau itu dianggap salah, aku siap menerima apapun yang menimpa diriku. Bakar semua! Tidak kusangka gadis secantik ini serangannya sangat keji.
Apa jadinya kalau aku tidak memiliki ilmu kanuragan? Mungkin kepalaku sudah hilang. Jangan banyak mulut. Walau senjataku sudah kau ambil, bukan berarti aku kalah. Dan aku tidak takut. Anak muda selamanya selalu begitu. Terlalu menuruti kata hati. Akhirnya jadi cepat marah. Apa kamu pikir orang tua selalu benar? Jangan kamu kira aku tidak tahu. Banyak orang tua yang ucapannya tidak sesuai dengan tindakannya. Dan aku juga tahu. Banyak orang tua yang tidak mempunyai jiwa satria. Yang ucapannya tidak bisa didengar. Siapa kamu sebenarnya? Aku pamannya Brahma. Maafkan kelancangan saya, Paman. Tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba sikapmu berubah? Karena Paman orang Madangkara. Kata Nini, saya harus bersikap baik pada semua orang Madangkara. Karena saya juga orang Madangkara. Anak siapa kamu? Ibuku Dewi Ratnasi. Ayahku, aku tidak pernah melihatnya. Kata ibu, beliau seorang senopati Madangkara. Beliau gugur waktu melawan orang Kuntala. Entah beberapa tahun yang lalu. Ada apa, Paman? Tidak apa-apa. Aku ingat ada sesuatu yang tertinggal. Tolong sampaikan saja pada Brahma. Kutunggu di sungai. Kau menangkap gerakan-gerakan jurus tembang bidadari ciptaanku. Lain sekali dengan Lasmini. Sudah 3 bulan, dia belum bisa melakukannya sesempurna kamu. Karena saya lebih dulu menangkap inti gerakannya, Nini. Langkah dan kembangan akan mudah dilakukan kalau saya sudah menangkap saripatinya. Pintar kamu. Dulu aku juga pernah diajari hal seperti itu oleh guruku.